Dengan adanya PBHP ini, kebanyakan daripada Poltek ataupun dari kampus-kampus yang lain semakin banyak bertambah wawasannya, ilmunya ya, secara langsung di lapangan. Pariwisata ke daerah BPBAP Ujung Baten. Nah, di sini merupakan tempat di mana terdapatnya produksi pakan alami. Berhubung pada hari ini kami melakukan field trip di tempat ini, jadi kami melakukan sejumlah sesi pengamatan terhadap beberapa produk pakan alami, yaitu chlorella SP, Skelotonema, terdapat chlorella dan sejumlah pakan alami lainnya. Nah, kesan saya di sini sangat terkesima dikarenakan terdapat banyak sekali pakan-pakan alami yang sebenarnya belum bisa kami lihat di tempat lab kami sendiri di Politeknik KP Aceh sendiri. Jadi untuk di sini sangat istimewa dikarenakan banyak sekali produksi pakan alami yang hanya diminati oleh daerah warga di sini saja, tapi juga harus diproduksi ke depannya lebih banyak lagi. Jadi kalau memang anak-anak kita ini dari Poltek di kampus ini, kebanyakan melaksanakan lebih banyak prakteknya daripada akhir. Ya. Dengan adanya BBAP ini ya, mungkin lebih banyak bermanfaatnya kepada anak-anak Poltek ini, baik di bidang ilmu tentang produksi pakan alami, baik produksi budidaya tambak, budidaya ikan, ya, baik di bidang pembelian. Ya. Dengan adanya BBAP ini, kebanyakan itu daripada Poltek ataupun dari kampus-kampus yang lain semakin banyak menambah wawasannya, ilmunya, ya, secara langsung di lapangan. Kalau memang kita andalkan dengan teori, mungkin di mana-mana bisa kita lihat melalui internet, online ya, segala macam. Tapi dengan adanya praktik di lapangan, mungkin bagi mahasiswa ini begitu selesai, dia siap untuk dipakai di mana-mana ya, baik di tambak